Hai semuanya, para driver Need for Speed No Limits. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial, review atau setidaknya penjelasan singkat lah mengenai oncoming. Jadi oncoming itu ada kalau misalnya kita itu balapan. Jadi ada yang namanya oncoming. Nah, fungsi dari oncoming ini itu untuk nambah reward cash atau event credit yang kita peroleh setelah kita balapan. Nih, langsung aku contohin aja ya. Di sini kita pakai di Captur 20 si Dani di sini. Kalau draft kalian udah tahu ya, ngebuntutin mobil, udah pernah aku kasih tahu juga sebelumnya. Ngebuntutin mobil dari belakang, mau ngedrift nggak ngedrift itu tetap dikasih draft. Yang penting tepat di belakang mobil musuh dan nggak boleh kejauhan. Gitu. Nah, beda sama yang namanya oncoming. Ini belum keluar oncomingnya ya, nanti dia bakal keluar. Nah, kalian lihat tadi ada tulisan oncoming ya, ini aku replay lagi nih. Nah, tuh yang plus-plus tuh oncoming. Oke, jadi fungsi dari oncoming itu sendiri apa sebenarnya? Ya seperti yang aku bilang di awal tadi, fungsinya itu kayak poin tambahan buat kita. Kalau ngedrift kan dikasih poin yang nantinya bakal di-convert ke kredit kita. Kalau nerbis dikasih poin juga kan. Nah, kalau misalnya takedown dikasih poin. Nah, ada poin tambahan yang mana poin ini belum cukup banyak dimengerti termasuk aku sendiri ya. Itu kita dikasih oncoming ini kalau misalnya kita mengemudi di jalan yang di depan kita itu, di jalur yang kita kemudikan itu ada mobil di depannya lah yang lawan arah sama kita. Misalnya gini guys, ini jalur kita, ini jalur orang lain. Nah, ini kan jalur kita nih. Kalau kita ngedrift di sebelah sini itu nggak dapat oncoming. Ini oncoming yang nggak ada. Coba masuk sebelah sini. Nah, oncomingnya bakal muncul. Nah, kenapa bakal muncul oncoming? Karena di depan jalan aku ini, di depan track yang aku gunakan ini, atau di jalan kiri yang aku ambil. Jalan kan ada dua, kiri sama kanan. Itu dipisahkan oleh garis kuning di sini. Itu kita ngambil di balapan sebelah kiri, di jalur kita, di depan kita itu, tepatnya pas di depan mobil kita dengan jalur yang sama, itu ada mobil yang lagi menuju ke arah kita. Kalau misalnya kita nggak menghindari, nanti bakal terjadi tabrakan. Jadi di depan kita itu ada mobil, makanya kita dikasih yang namanya poin oncoming. Itu artinya oncoming, kedatangan mobil. Jadi kita dihitung poin dari pertama kita masuk ke jalur itu. Pokoknya mobilnya harus ada di depan ya. Kalau nggak ada tulisan oncomingnya, berarti jalan kalian itu baik-baik aja, di depannya tuh nggak ada mobil gitu. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat itu yang ada lampunya itu adalah mobil yang sejalur dengan jalur yang aku kemudikan ini. Makanya dikasih oncoming. Oke, itu dia untuk oncoming ini bisa kalian dapatkan baik di special event, car series, underground rivals, comeback terutama. Pokoknya di semua balapan itu ada oncomingnya. Yang penting dia syaratnya ada mobil yang jalan satu jalur sama kita tapi dia lawan arah atau dia pas di depan mobil kita. Cuman nggak kelihatan di awal karena mungkin dia masih jauh gitu. Nah, nggak kelihatan gimana nih masuknya. Maksudnya ini kan jalannya kan ada tikungan, terus tracknya juga panjang. Mungkin dia tuh masih jauh di depan sehingga kalian belum bisa melihat mobil yang ada di depan kalian. Nanti lama-lama ntar dia bakal muncul dan bakalan ada tuh mobil yang satu arah sama kalian. Nah, itulah sebabnya oncoming itu muncul dan itu bisa jadi poin tambahan. Ntar kalau misalnya udah deket sama mobilnya ya kalian ngindar aja, jangan sampai nabrak dia. Kalau nabrak dia ya otomatis kalian sama kayak di takedown, speednya bakal turun, otomatis kalian bisa kalah nantinya. Oke, itu dia penjelasannya. Kalau misalnya ada yang kurang paham di sini, silahkan kasih komentar di bawah video. Sampai jumpa di video aku yang lain. Sampai jumpa.